Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Baby Tania Kitchen. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat resep simple untuk sarapan pagi, yaitu sandwich telur mayo. Langkah pertama, rebus 2 butir telur hingga matang. Setelah matang, kemudian kita kupas. Kemudian hancurkan telur. Agar lebih mudah menghancurkannya, ini telurnya saya potong-potong dulu ya teman-teman. Cukup hancurkan telur dengan garpu saja. Untuk menghancurkannya cukup sampai seperti ini saja. Kemudian tambahkan sedikit garam dan lada bubuk. Kita aduk dulu agar bumbunya tercampur merata dengan telur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan mayonaise. Aduk-aduk agar mayonaise-nya tercampur dengan telur. Ini opsional ya teman-teman, tambahkan sedikit potongan daun bawang. Dan untuk penyeimbang rasa, ini saya tambahkan 1 sendok makan kental manis. Oke, dan ini telur mayonya sudah jadi dan siap untuk dioleskan di roti tawar. Siapkan 4 lembar roti tawar. Untuk 1 buah sandwich membutuhkan 2 lembar roti tawar. Yang 1 lembar di salah satu sisinya saya olesi dengan margarin. Dan untuk lembar satunya, di salah satu sisinya saya olesi dengan telur mayo. Kemudian kita telangkupkan keduanya. Lakukan hal yang sama di lembar roti tawar berikutnya. Dan sandwich telur mayonya siap untuk disajikan. Sandwichnya ini enak, sehat, dan bergizi. Cocok juga untuk bekal sarapan di kantor ataupun bekal sekolah si kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum.